kesusahan setelah Raja Salomo itu nggak ada, terpecah menjadi dua, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Yehuda terdiri dari dua suku, yaitu suku Lewi dan suku Benyamin. Sementara yang suku-suku yang lain itu mendirikan negara Israel, kerajaan Israel tetap bernama Israel. Kita akan melihat di sini bahwa Habakuk itu menggambarkan orang yang sebenarnya Yehuda itu. Dan Yerusalem, bagian dari Yehuda itu juga terancam diambil alih oleh kerajaan Babilonia. Sehingga dia, tapi Tuhan mengatakan bahwa waktu itu tidak akan terlambat, bahwa nanti akan ada hukuman bagi mereka. Dan Tuhan mengatakan, ya, kita, ini Daniel sama saya sudah masuk sharing sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya, kita jalan aja. Kita lanjutkan dengan penjelasan teks. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendalami dan memahami teks serta membagikan pengertian masing-masing, marilah kita lihat beberapa poin berikut. Ada 1 sampai 5. Pak Rory baca dulu. Okay.